Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang peroperasian sekolah di bawah KPM dan juga tentang beberapa perkara yang berkaitan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pada waktu ini sekolah berada dalam cuti pertengahan tahun dan sesi persekolahan berikutnya mengikut takwim akan bermula pada 13 Jun untuk negeri kumpulan A dan 14 Jun untuk negeri-negeri dalam kumpulan B. Kemudian murid akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran selama 25 hari persekolahan sehinggalah kepada cuti yang berikutnya, iaitu cuti pertengahan penggal yang bermula pada 16 Julai bagi negeri kumpulan A dan 17 Julai bagi negeri kumpulan B. Daripada tarikh tersebut bermula cuti pertengahan penggal sehingga 26 Julai untuk negeri kumpulan A, negeri kumpulan B dan 25 Julai untuk negeri kumpulan A. Jadi itulah takwim atau jadual penggal persekolahan yang ada dan berkuat kuasa pada hari ini. Memandangkan mengikut takwim ini, sekolah akan bermula semula pada 13 dan 14 Jun. Tentunya ramai ibu bapa yang tertanya-tanya, apakah pendekatan yang kita akan laksanakan untuk tempoh 25 hari persekolahan ini? Mengambil kira situasi semasa, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat ketetapan bahawa untuk tempoh 25 hari persekolahan ini, kita akan laksanakan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan ketetapan ini juga digunapakai untuk semua sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan sekolah expatriate. Ini bermakna sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan sekolah expatriate yang berdaftar dengan KPM perlu melaksanakan PDPR sepanjang tempoh ini berdasarkan takwim masing-masing. Jadi, saya harap jelas bahawa lepas sekolah mula dibuka semula pada 13 Jun di negeri kumpulan A dan 14 Jun di negeri kumpulan B, kita akan laksanakan PDPR untuk tempoh 25 hari persekolahan. Jadi murid-murid belajar dari rumah. Kemudiannya tentu ada yang bertanya, apakah yang akan berlaku selanjutnya selepas ini, di mana selepas berakhirnya sesi cuti pertengahan penggal itu. Untuk makluman ibu bapa dan anak-anak sekalian, Kementerian Pendidikan akan memaklumkan kepada ibu bapa dan murid sekurang-kurangnya seminggu sebelum persekolahan bermula tentang apakah pendekatan selanjutnya berdasarkan situasi yang ada pada waktu itu. Jadi secara keseluruhannya, kalau saya boleh jelaskan bahawa pada waktu ini sekolah sedang bercuti, kemudian tamat saja cuti pertengahan penggal, sekolah akan diteruskan tetapi secara PDPR di rumah untuk tempoh 25 hari persekolahan. Kemudian pada 16 Julai hingga 25 Julai ada satu lagi cuti pertengahan penggal dan kemudiannya akan dibuka semula selepas 25 dan 26 Julai. Sama ada ataupun apakah pendekatan pada waktu itu, kita akan umumkan sebelum sekolah dibuka pada 25 dan 26 Julai nanti, seminggu sebelum sekolah dibuka. Kemudian saya ingin menyentuh sedikit tentang PDPR. Dalam konteks ini, ada beberapa perkara yang ingin disentuh, terutamanya kurikulum, tentang TV pendidikan dan juga tentang sokongan untuk murid, guru dan juga ibu bapa. Saudara-saudari sekalian, kami menerima banyak pertanyaan tentang kurikulum. Ada yang tanya, mengapa tak pendekkan kurikulum? Mengapa kita tak potong kurikulum? Mengapa kita tak beri tumpuan kepada subjek-subjek tertentu?
Ingin saya beri penjelasan di sini bahawa secara umumnya kita telah laksanakan penjajaran kurikulum pada tahun lalu bagi membolehkan kandungan kurikulum itu disusun kepada tiga komponen utama. Komponen pertama adalah kita panggil kandungan asas. Asas yang perlu dikuasai oleh semua murid. Maknanya, guru-guru dengan kepakaran mereka akan memastikan murid-murid dapat menguasai kandungan asas ini. Selain daripada kandungan asas ini, kita ada kandungan tambahan dan kemudian kita ada kandungan pelengkap. Selepas guru memastikan murid-murid menguasai kandungan asas, sekiranya ada masa, guru-guru akan memberi tumpuan kepada kandungan tambahan dan seterusnya. Sekiranya masih ada masa, guru-guru akan memberi tumpuan kepada kandungan pelengkap dan melengkapkan secara keseluruhannya. Namun begitu, untuk setiap tahap murid itu ataupun untuk setiap ketingkatan murid itu telah ada kandungan-kandungan asas yang perlu dikuasai oleh mereka dan inilah merupakan komponen utama. Apa yang penting yang kita ingin tekankan di sini bahawa setiap guru mengetahui tentang kemampuan dan juga kebolehan anak didik mereka. Guru lebih mengetahui dan ini akan membolehkan guru-guru menyusun perancangan supaya kandungan-kandungan khususnya kandungan asas itu dapat dikuasai oleh murid-murid mengikut pendekatan yang terbaik. Saudara-saudari sekalian, apabila kita bercakap tentang PDPR, kita sentiasa jelaskan semenjak kali pertama PDPR dilaksanakan bahawa PDPR ini dilaksanakan berdasarkan kesesuaian guru dan murid. Kerana kita sedar guru ada kekangan masing-masing, murid ada kekangan masing-masing. Guru lebih mengetahui dan mengenali murid-murid mereka. Sebab itu kita jelaskan bahawa apa yang perlu dilaksanakan dalam PDPR adalah berdasarkan kesesuaian guru dan murid. Pagi tadi saya mendapat satu mesej daripada ibu bapa yang bertanya kata, kalau boleh KPM janganlah gunakan lagi manual PDPR 2.0 sebab dalam tu terlalu banyak subjek yang perlu diikuti di sepanjang PDPR. Ingin saya jelaskan di sini bahawa seperti mana yang telah dijelaskan oleh kementerian banyak kali, manual PDPR 2.0 itu adalah hanyalah satu panduan untuk membolehkan guru dan ibu bapa melihat secara keseluruhan apakah kaedah yang boleh digunakan dan apakah keadaan yang paling optimum yang boleh dilaksanakan. Namun tidak semestinya dilaksanakan sebiji segolek orang kata seperti mana yang diletakkan di dalam manual itu. Ada yang kata pada saya contoh itu menunjukkan terlalu banyak subjek yang perlu dilaksanakan. Seperti mana kami jelaskan sebelum ini, ianya adalah satu contoh bagaimana sekiranya subjek-subjek diletakkan dalam keseluruhan tempoh pengajaran dan pembelajaran tersebut. Sekali lagi saya ingin tegaskan, apa yang diberikan itu adalah contoh dan guru lebih mengetahui apakah pendekatan yang terbaik tentang kurikulum yang akan diajar oleh mereka. Sebab itu, saudara-saudari, apa sahaja yang kita laksanakan dalam kurikulum ini, tumpuan utama adalah kepada kemenjadian murid secara keseluruhannya. Jadi, saya amat berharap penjelasan ini dapat memberi gambaran yang lebih luas pada ibu bapa bahawa secara umumnya, kurikulum itu telah dijajarkan bagi membolehkan komponen-komponen utama dalam setiap mata pelajaran itu diberi tumpuan dan bagi membolehkan guru-guru memilih apakah kaedah dan pendekatan yang paling sesuai. Seterusnya, berkaitan dengan teori pendidikan. Pertama sekali, saya ingin menyentuh tentang didik teori. Saya masih ingat sewaktu Didik TV dilancarkan pada 17 Februari yang lalu dan kemudiannya kita buka sekolah. Ramai yang kata, dah buka sekolah baru nak buat Didik TV.
Saudara-saudari, pada waktu itu kami di kementerian telah menilai keadaan semasa dan kita melihat bahawa kita perlu bersedia. Kita perlu bersedia kerana kita tidak tahu apakah perangainya, apakah failnya COVID-19 ini. Kita tak tahu mungkin kes akan meningkat pada bila-bila masa. Kita tak tahu mungkin kita perlu kembali kepada PDPR. Sebab itu pada waktu itu kita cukup committed bahawa kita perlu laksanakan TV didik ini secepat mungkin bagi memastikan kita meletakkan didik TV ini pada platform yang baik dan sekiranya berlaku lagi PDPR, kita dapat gunakan sepenuhnya TV didik ini untuk memastikan murid-murid yang tidak dapat akses kepada internet sekurang-kurangnya mempunyai kaedah yang lebih dekat pada mereka bagi membolehkan mereka dapat turut bersama belajar dan mendapat pengajaran dan mengikuti pengajaran dan pembelajaran dari guru-guru yang berpengalaman dan juga guru-guru yang mampu menyampaikan konsep-konsep dalam kaedah yang lebih mudah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan didik TV ini dengan 15 jam waktu siaran setiap hari. Selain daripada itu, TV pendidikan kita juga bersama OK TV, bersama TV OK dan juga bersama Astro Tutor TV akan diteruskan seperti mana biasa. Jadi insyaAllah kita lihat dalam tempoh ini sokongan yang kita adakan untuk PDPR ini semakin hari semakin baik. Saudara-saudari sekalian, seterusnya saya ingin menyentuh tentang sokongan untuk guru, murid dan juga ibu bapa serta penjaga. Pertama sekali kita tahu di sepanjang tempoh ini kita lihat bagaimana murid-murid dan guru-guru terpaksa melalui satu tempoh yang sukar. Dan ada di antara mereka mungkin memerlukan sokongan dalam konteks kaunseling. Dan ini kita akan terus laksanakan. Selama ini setiap sekolah mempunyai guru-guru kaunseling yang akan membantu murid-murid dalam apabila mereka menghadapi kesukaran atau perlu merujuk kepada pihak sekolah dalam suasana ataupun dalam keadaan tertentu. Guru-guru juga mempunyai ruang untuk melalui proses kaunseling jika diperlukan. Selain daripada itu, kita ada juga konsep bimbingan rakan sebaya. Dan inilah yang banyak membantu kita di sepanjang tempoh yang sukar ini. Kita lihat bagaimana ibu bapa sesama mereka berbincang bagaimanakah pendekatan yang boleh dilaksanakan bagi menambah baik PDPR anak-anak mereka di rumah. Ada yang ibu bapa yang membantu antara satu sama lain. Begitu juga di kalangan pelajar. Dan kita akan sentiasa kukuhkan bimbingan ataupun sokongan rakan sebaya ini dalam tempoh pelaksanaan PDPR ini. Seterusnya, tentu ramai yang bertanya tentang latihan guru ataupun kursus untuk guru-guru. Seperti mana yang kita telah laksanakan, kita akan terus tingkatkan latihan serta kursus untuk guru-guru, terutamanya dalam konteks PDPR, termasuklah dalam konteks kemahiran dalam ICT dan pendigitalan. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan terus tambah baik latihan dan kursus untuk guru-guru dalam konteks ini. Kemudian tentunya ibu bapa tertanya-tanya, ya, kalau ada apa-apa tentang PDPR ini selain daripada cikgu, siapa lagi kami boleh hubungi? Ya, ibu bapa boleh berhubung langsung dengan pihak sekolah bagi memastikan kiranya terdapat isu-isu tertentu yang ingin disampaikan, boleh disampaikan pada guru, boleh disampaikan pada pihak sekolah. Di peringkat kementerian, kita telah maklumkan pada sekolah supaya mengambil kira pandangan, mengambil kira maklumat yang diberikan oleh ibu bapa ini dalam memastikan kita terus dapat menambah baik PDPR di sepanjang tempoh ini dan mungkin juga sekiranya kita terpaksa melaksanakan PDPR dalam tempoh-tempoh yang akan datang. Saudara-saudari sekalian, seterusnya, ini yang ramai duk tanya tentang inisiatif cerdik iaitu projek Rintis Peranti di mana kumpulan sasarnya adalah 150,000 murid B40. Ada yang tanya setakat mana dah, senyap je kementerian tak bagi apa lagi. Untuk makluman saudara-saudari, dalam inisiatif ini kita
di peringkat kementerian, ianya dilaksanakan melalui program Cerdik di mana sekretariatnya adalah Yayasan Hasanah. Dalam konteks ini, murid akan menerima komputer riba dan juga menerima akses kepada internet untuk tempoh setahun. Apakah perkembangannya? Di sini adalah perkembangannya. Sebanyak 12,887 unit telah diagihkan ke 95 buah sekolah dalam 51 PPD di seluruh negara. Yang kedua, 40,290 unit. Agihan ini dijangka akan selesai selewat-lewatnya pada 12 Jun 2021. Kita dalam proses untuk mengagihkan lebih 40,000 unit ini selewat-lewatnya pada 12 Jun. Dan apa yang berlaku kepada bakinya, insya-Allah agihan ini akan selesai untuk baki lebih 96,000 unit pada akhir bulan September 2021. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan sedikit makluman tentang apakah keadaan berkaitan dengan agihan 150,000 buah peranti dalam di bawah konsep ataupun di bawah tabung cerdik. Seterusnya adalah berkaitan dengan rayuan sekolah khusus. Tentunya ibu bapa yang mana telah membuat rayuan untuk kemasukan anak-anak mereka ke sekolah khusus tertanya-tanya macam mana, bila nak tahu, kalau dah tahu pun bila nak daftar, kalau nak daftar pun macam mana nak daftar, sekolah tengah tutup. Untuk maklumat saudara-saudari sekalian, pendaftaran ataupun semakan keputusan sekolah khusus untuk SBP, sekolah berasrama penuh, SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, College Vocational KV, Sekolah Menengah Teknik SMT dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational SMPKV, persemakannya boleh dibuat pada 8 Jun 2021 dan pendaftaran kemasukan akan dilaksanakan secara atas talian. Jadi, pendaftaran untuk kumpulan A 13 Jun, untuk kumpulan B 14 Jun. Apa yang akan berlaku? Murid-murid yang berjaya dalam rayuan ini akan mendaftar diri pada tarikh tersebut dan boleh melaksanakan PDPR bersama-sama murid-murid yang telah ada di sekolah khusus tersebut. Seterusnya, soalan yang banyak ditanya adalah tentang SPM 2021. Kita telah umumkan bahawa keputusan SPM 2020 akan diumumkan pada 10 Jun 2021. Calon-calon SPM 2021 tertanya-tanya bila pula mereka akan menduduki peperiksaan SPM 2021. Untuk makluman adik-adik semua, tarikh ataupun tempoh peperiksaan untuk SPM 2021 adalah seperti berikut. Untuk ujian lisan dan amali sains, ujian ini akan dilaksanakan dalam bulan Februari 2021. Untuk peperiksaan bertulis, ianya akan bermula pada bulan Mac 2021. KPM mengambil keputusan untuk membuat ketetapan ini mengambil kira keadaan semasa dan juga mengambil kira cabaran yang perlu dilalui oleh calon-calon SPM 2021. Pengalaman kita dalam menguruskan SPM 2020 membolehkan kita menganjakkan tempoh ataupun tarikh pelaksanaan SPM 2021 ke tahun 2022 dan dalam konteks ini pada bulan Mac, dan kita yakin segala proses berkaitan dengan SPM 2021 ini akan dapat berjalan dengan lancar seperti mana kita telah berjaya melaksanakan SPM 2020. Saudara-saudari sekalian, itu sahaja maklumat yang ingin saya sampaikan dan saya dimaklumkan sahabat-sahabat media kita ada bersama dan saya buka kepada soalan. Silakan. Kalau ada nak tanya, silakan. Boleh angkat tangan. Okey, Fahmi Azril, Berita Harian. Silakan ya, Fahmi.
Ya, betul. Datuk, soalan saya berkenaan dengan kaedah PDPR membabitkan murid berkeperluan khas. Yang mana saya ada dapat juga maklumat, ada juga runutan daripada ibu bapa. Mereka tidak mampu untuk melaksanakan PDPR untuk anak-anak istimewa mereka di rumah. Dan ada juga yang mahu KPM membuka kelas ataupun sekolah khas untuk murid berkeperluan khas sahaja. Apa komen Datuk mengenai perkara ini? Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita sedar tentang cabaran yang perlu dilalui oleh ibu bapa dengan anak-anak berkeperluan khas. Dalam konteks ini, seperti mana yang ditanya oleh Fahmi tadi, apakah pendekatan kita dan apakah kita tahu bahawa ianya merupakan satu cabaran besar. Ini merupakan satu cabaran yang kita amat tahu, kita amat sedar. Dan kita yakin bahawa guru-guru kita akan terus bersama-sama dengan ibu bapa untuk membuat yang terbaik. Tentang sama ada boleh dibuka ataupun tidak, itu tertakluk kepada keputusan Majlis Keselamatan Negara berkaitan dengan sektor pendidikan. Namun pada waktu ini, inilah pendekatan yang kita akan gunakan, insyaAllah. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Soalan seterusnya. Ada? Tak ada soalan? Ada lagi anyone? Semua dah jelas kan? Okey. Tivia from Bernama, silakan. Tivia. Silakan. Nak tahu status vaksinasi untuk para guru. Okey, status vaksinasi untuk para guru. Satu soalan yang cukup baik. Untuk buat masa ini, saya dah maklumkan sekurang-kurangnya ataupun lebih 70,000 orang guru telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Dan dalam tempoh ini, insyaAllah kita tahu bahawa sekolah tidak akan dibuka dalam tempoh sehingga akhir bulan Julai. Dan saya telah berbincang dengan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID Kebangsaan, Saudara Kari Jamaluddin, kita akan usahakan supaya dalam tempoh ini kita dapat tingkatkan imunisasi untuk guru-guru di bawah KPM. Terima kasih. Ada lagi? Saudara Kogachi, silakan. Ada? Tadi angkat tangan tu. Saudara Kogachi. Tak ada? Masyarah, utusan. Datuk Seri. Ya. Yep. Macam mana dengan apa, ada tak sebelum sebelum ni KPM buat penilaian terhadap keberkesanan PDPR tu? Adakah di peringkat baik atau macam mana? Okey, tentang keberkesanan PDPR ini kita dah lihat. Dia apa yang kita dapati ada dalam konteks tertentu yang pelaksanaan cukup baik. Dia berbeza. Dalam konteks ini dia berbeza. Dan apa yang kita laksanakan adalah berdasarkan pengalaman lalu, sebab itu saya katakan tadi sokongan-sokongan ini kita akan terus tingkatkan bagi memastikan PDPR itu kualitinya dapat terus ditingkatkan. Ya, ini konteks PDPR ini kita kena lihat berdasarkan situasi yang dihadapi oleh guru dan murid. Pertama sekali dalam konteks akses, ada guru-guru yang melaksanakan PDPR secara atas talian, di mana hampir keseluruhan murid-murid kelas mereka dapat mengikutinya. Ada secara guru-guru yang menggunakan pendekatan yang berbeza. Ada yang pakai WhatsApp dan sebagainya, di mana murid-murid melaksanakan tugasan, berbincang dan menghantar balik pada guru. Jadi pendekatan itu berbeza-beza berdasarkan kesesuaian guru dan murid. Namun secara keseluruhannya, di peringkat awal dahulu sewaktu PDPR pertama kali diperkenalkan pada bulan Mac 2020, guru-guru dan murid masih agak kekok. Namun setahun berlalu, masing-masing telah terbiasa dengan kaedah ini, telah membiasakan diri dengan pendekatan ini, dan kita boleh lihat keberkesanannya terus meningkat dari semasa ke semasa. Terima kasih. Ada lagi? Salam Menteri. Yep, silakan tadi. Ya. Apa ni? Okey. Saya nak tanya. Yep. Tadi Menteri ada kata setakat ini dah 12,800 lebih laptop di
telah diagihkan. Yep. And melain daripada itu, 40,000 lebih akan diagihkan pada Jun. Okay, betul. Saya nak tanya, adakah progress ini dia on time? Ada delay tak? Okay. Jika ada, kenapa? Okay. Apa? Yep. Also, rural area dia menghadapi kesusahan untuk akses internet. Apa yang boleh dibuat oleh pihak sekolah dan kementerian untuk menghadapi masalah ini? Terima kasih. Tentang akses internet secara keseluruhannya? Atau akses internet di sekolah? Tentang soalan akses internet itu, konteksnya bagaimana? Mereka masih menghadapi masalah internet di kawasan pendalaman. Right. Okay. Aha. Thank you. Okay, pertama sekali berkaitan dengan laptop tadi. Seperti mana yang kita ikhtiarkan supaya laptop ini dapat dibekalkan atau peranti ini dapat dibekalkan sesegera mungkin. Namun dalam keadaan yang amat mencabar ini, khususnya dalam konteks bekalan, ianya menyebabkan kita terpaksa menyusun pendekatan yang sedikit berbeza dan alhamdulillah akhirnya kita telah mula mengagihkan laptop ini atau peranti ini dan kita akan teruskan dan seperti mana saya sebut tadi, kita akan ikhtiarkan bahawa by ataupun pada akhir bulan September semuanya telah dapat diagihkan kepada murid-murid B40 yang telah dipilih. Ya, yang berkaitan dengan akses internet ini, saya rasa kita semua sedar inilah merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh kita dalam konteks pelaksanaan PDPR ini, dan kerajaan secara keseluruhannya telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan supaya ianya dapat ditingkatkan dan melalui My Digital sebagai contoh, berbagai pendekatan dibuat untuk menambahkan akses internet di kawasan luar bandar dan insyaAllah perkara ini akan memberi manfaat kepada anak-anak kita di luar bandar dalam konteks PDPR juga. Ada lagi? Seterusnya, Nur Idayu Cosmo. Silakan. Nur Idayu. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Okey, Datuk, saya nak tanya. Ya, apa perancangan KPM untuk Takwim 2022 jika situasi pandemik COVID masih belum reda? Okey. Apakah perancangan KPM sekiranya pandemik COVID masih belum reda? Ini saya ambil masa sikit untuk jelaskan. Inilah cabaran utama yang kita hadapi, ya. Kerana seperti mana saya sebut tadi, kita tidak ada siapa pun antara kita, bukan kami saja di KPM, bahkan seluruh dunia tidak tahu bagaimanakah fail atau perangai COVID ini. Dan kita belajar dari semasa ke semasa. Sebab itu, apa yang kita laksanakan adalah kita telah dalam konteks Takwim 2022, kita ada dah penyusunan yang telah kita buat, namun kita memerhatikan keadaan semasa dan insyaAllah kita akan umumkan Takwim 2022 apabila kita telah membuat satu pendekatan atau analisa yang cukup mendalam mengambil kira kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Ya, itu berkaitan dengan Takwim 2022. Okey. Hana Harun, silakan. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Just wanted to ask, because with PDPR, naturally people are behind with their syllabus. So is there any possibility of allowing exam year students back into school first? Okay, terima kasih. Sama ada kita akan membenarkan murid-murid kelas perperiksaan kembali ke sekolah terlebih dahulu. Good question. Di pihak kami, sekiranya kita membuat keputusan untuk murid kembali ke sekolah, ya, murid-murid kelas perperiksaan akan pergi dahulu. Ya. Tentang bila, itu kita akan maklumkan kemudian. Tapi dari sudut prioritinya, dari sudut susunan keutamaan, maka sekiranya sekolah dibuka, keutamaannya untuk murid kelas perperiksaan kembali ke sekolah secara bersemuka terlebih dahulu. Okey? Terima kasih. Next. Fahmi ada lagi? Saya bagi
Ada. Kalau tak, saya bagi Intan Azrina, TV3. Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okay, saya harap dengar. Datuk nak tanya, dalam pada kita bimbang pada student dalam kaedah PDPR, mungkin guru juga mengalami, mungkin masih lagi struggle untuk menyampaikan kaedah pengajaran secara lebih berkesan. Adakah mereka boleh pergi ke sekolah juga untuk menggunakan apa jua apa kemudahan yang ada di sekolah seperti yang PDPR sebelum ni ke macam mana, Datuk? Okay. Tentang pergerakan guru ke sekolah ini, ianya tertakluk kepada arahan Majlis Keselamatan Negara. Ya, dalam konteks apa-apa, arahan Majlis Keselamatan Negara mendahuluinya. Namun, sekiranya dibenarkan pergerakan kemudian, pada waktu itu kita boleh benarkan guru yang perlu untuk kembali ke sekolah untuk melaksanakan PDPR menggunakan kemudahan dan sebagainya, kembali ke sekolah. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahawa apa yang penting adalah arahan daripada Majlis Keselamatan Negara berkaitan dengan apa nama ni, perintah kawalan pergerakan. Kita ikut yang itu, namun kemudian apabila dibenarkan berlaku pergerakan dalam konteks tertentu, dan di situ kita akan ambil kira bagaimana guru boleh kembali ke sekolah, yang guru yang memerlukan, yang perlu kembali ke sekolah, boleh kembali ke sekolah untuk melaksanakan PDPR seperti mana yang ditanya tadi. Mungkin ada kemudahan di sekolah yang boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti pelaksanaan PDPR nanti. Okey. SPM 21 akan ada ke Februari, Mac. Okey, SPM saya sebut tadi tahun bila? Saya dapat nota di sini, mohon pembetulan. SPM 2021 akan diadakan pada Februari dan Mac 2022. Saya rasa perkara ini saya sebut tadi, mungkin saya salah sebut tahun ya. Pembetulan ini nak jelaskan sekali lagi. Okey. Alright. Okey. SPM 2021 tadi diminta buat pembetulan. SPM 2021 ujian lisan dan amali sains akan dilaksanakan pada Februari 2022, dan ujian apa ataupun peperiksaan bertulis akan bermula pada bulan Mac 2022. Ya, jelas ya. Kalau ada tadi tersilap tadi, dia pada 2022. Terima kasih atas pembetulan tersebut. Okey, ada masa lagi. Kau Gahni, Kau Gahci, silakan. Silakan. Tak ada. Sir, yep. I would like to know, do you have the latest dropout rate among the students? I don't have that figure with me. Let me check. Right. Terusnya, Ruby Nanyang, from Nanyang. Silakan. Mengetahui potensi ataupun kedudukan nilai pengetahuan pada pelajar mereka. Macam mana? Tentang aspek botanik. Selamat pagi, Datuk. Yep, silakan. Okay. Datuk, just now you mentioned about the didik channel tangan pada pelajar juga ada sebahagian yang ketinggalan dan juga kekikiran disebabkan faktor-faktor PDPR itu sendiri. Explore other channel or platform to develop this dahulunya secara tradisional. Kamu mungkin ada bit of distraction here. Para guru ini. Tetapi sekarang distraction here. Hang on. Okay. Kamu again. Sorry. Ruby, kamu again. Apa lagi? Apa soalan tadi? Tak dengar. Tak dengar. Okay. Sorry. Yep. Good morning, Datuk. Good morning. Okay. Silakan. Just now, Datuk mentioned about PDPR ini sudah tahun lepas. Tahun ini platform for change. So, I would like to ask whether Kementerian Pendidikan adakah explore other channel or platform for this Didik TV? I mean other than okay. Oh, alright, right, right. Sama ada adakah terdapat channel-channel lain? Buat masa ini, buat masa ini kita gunakan Didik TV dan juga kita gunakan OK TV dan Astro. Buat masa ini, ya, as of now itulah pendekatannya, dan setakat ini kita lihat bahawa Didik TV khususnya dengan 15 jam siaran banyak membantu anak-anak kita untuk memahami perkara-perkara ataupun konsep-konsep yang dijelaskan oleh guru mereka. Okay. Ada lagi Hidayah Sinar Harian. Silakan.
Hidayah. Assalamualaikum Datuk. Salam. Okey, masih berkenaan dengan keberkesanan PDPR. Jadi boleh Datuk jelaskan apakah mekanisme yang digunakan oleh KPM bagi memastikan PDPR ini berlangsung, sebab kita ada terima aduan di mana khususnya di luar bandar ada mungkin sesetengah subjek atau kita fokus kepada guru yang mungkin effort dia terlalu minimal untuk melaksanakan PDPR ni. Okey, dalam konteks ini seperti mana kita jelaskan tadi bahawa kita sentiasa berikhtiar, berusaha untuk memastikan semua guru terus dapat melaksanakan PDPR dengan baik. Sebab itu dari semasa ke semasa kita terus memantau pelaksanaan PDPR ini, bukan sahaja oleh pihak sekolah, bukan sahaja oleh PPD dan JPN, pihak kementerian juga memantau pelaksanaan PDPR ini bagi memastikan sekiranya terdapat sebarang isu, kita dapat selesaikan, kita dapat pastikan supaya anak-anak ini mempunyai akses kepada pendidikan dalam tempoh PDPR dilaksanakan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Jalil, Suara TV, silakan. Assalamualaikum, Tok. Hello. Ya, silakan. Tok, ada tak guru-guru yang tidak ada program vaksinasi yang mengikut giliran? Itu data itu saya tak dengar, saya nak kena semak data tersebut. Dan siapa yang saya ingin, terima kasih atas soalan tersebut. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan guru-guru sekiranya dijemput atau mendapat masa untuk divaksinasikan, tolonglah hadiri program vaksinasi tersebut bagi memastikan kita dapat percepatkan, kita dapat tingkatkan jumlah guru yang dapat divaksinasikan, dan kita dapat pastikan supaya hampir keseluruhan guru dapat divaksinasikan dalam masa yang terdekat. Jadi untuk guru-guru yang mendapat tempat untuk divaksinasikan, pihak kementerian pun hari itu kita bincang bahawa kita akan keluarkan ingatan supaya guru-guru menghadiri proses ataupun temu janji vaksinasi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Okey, ada lagi? So, satu lagi, Kau Gan Chi, ada lagi soalan? Tu nampak akak tangan? Tak ada? Sir. Ya. Yeah. I would like to know, the last time school reopened, physical class, cluster COVID broke out. That prompted the ministry to resort to PDPR. Let's say in future, if ministry to reopen physical class again, mm-hmm. how can the ministry adopt the matter to make sure that the school no longer become the COVID cluster? Okay. Thanks. Terima kasih. Satu soalan yang baik. Ingin saya jelaskan sedikit. Saya dah jelaskan sebelum ini. Ya. Perkara ini agak sensitif dan mungkin ramai akan melihat from konteks yang berbeza. Seperti mana saya jelaskan sebelum ini bahawa sewaktu sekolah dibuka itu, jumlah kes sporadik yang berlaku di luar sana cukup tinggi. Ya. Ingat saya pada waktu itu sekitar 80% kes yang berlaku adalah kes sporadik. Dan apa yang berlaku seperti mana saya sebut, berlaku jangkitan. Sekiranya berlaku jangkitan dalam sekolah, bukan kita kata tak berlaku, tapi bila berlaku jangkitan dalam sekolah, kita lihat bahawa jumlah jangkitan itu tidak merebak begitu cepat, dan kita lihat bahawa SOP yang ada pada waktu itu dapat mengekang perebakan itu. Namun cabaran yang kita ada pada waktu itu adalah di sekolah-sekolah asrama. Ini merupakan cabaran utama. Dan pihak kementerian sendiri telah duduk berbincang untuk melihat bagaimana pendekatan yang kita perlu laksanakan untuk sekolah asrama. Namun secara keseluruhannya menjawab soalan tadi, apabila di sekolah, katakanlah sekolah dibuka kelak, bagaimanakah pendekatannya dan sebagainya, ini antara perkara-perkara yang sentiasa diperincikan oleh KPM dari semasa ke semasa, dan insyaAllah kita akan maklumkan kepada ibu bapa dan anak-anak di luar sana. Apa yang penting kita lihat bahawa kita cuba yang terbaik untuk memastikan SOP itu dapat dipatuhi. Ya, seperti mana saya sebut tadi, cabaran kita yang paling utama, kita lihat bahawa bila berlaku kes sporadik di luar sana, hampir 80% pada waktu itu, anak-anak ini datang ke sekolah dan anak-anak ini didapati positif. Sebab itu apabila data-data
pada waktu ini kita lihat ya, jangkitan walaupun sekolah ditutup, jangkitan di kalangan anak-anak, murid-murid umur persekolahan juga masih turut berlaku walaupun sekolah ditutup, kerana jangkitan ini berlaku di rumah, berlaku di luar sana. Namun di pihak kementerian, kita sentiasa mencari kaedah dan pendekatan yang terbaik supaya bila sekolah dibuka semula, kita dapat teruskan persekolahan dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Okey, ada lagi? Fahmi, satu lagi ya, silakan. Datuk, pasal peperiksaan antarabangsa macam International General Certificate of Secondary Education, macam mana? Kalau peperiksaan antarabangsa, okey, untuk tujuan peperiksaan ya, ini seperti mana yang kita tahu dalam dalam SOP MKN pun, untuk tujuan peperiksaan saja mereka boleh menduduki peperiksaan tersebut. Itu untuk tujuan peperiksaan dalam tempoh ini. Tapi seperti mana saya cakap, dalam konteks persekolahan, sekolah tersebut dalam tempoh yang kita sebutkan tadi perlu melaksanakan PDPR seperti mana sekolah-sekolah lain di bawah KPM. Ya, okey. Siapa lagi? Hani. Ya, Assalamualaikum Datuk. Salam. So, macam Datuk kata tadi, kerajaan untuk akses internet tu, kerajaan dah buat beberapa inisiatif. So mungkin Datuk boleh terangkan apa inisiatif tersebut dan mungkin kawasan mana yang mungkin dah menjadi keutamaan untuk KPM untuk tambah lagi akses internet tu. Okey, berkaitan dengan akses internet di seluruh negara ini, pihak Kementerian Komunikasi telah banyak jelaskan. Saya rasa boleh dirujuk kepada penjelasan yang telah diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Namun dalam konteks sekolah, kita akan sentiasa memastikan supaya sekolah-sekolah kita, akses internet di sekolah-sekolah kita akan terus dapat ditingkatkan. Okey. Intan Azrina, TV3. Ada? Okey. Maisarah, utusan. Datuk, saya nak tanya tentang ada dakwaan yang menyatakan KPM gagal menguruskan SPM 2020 sebagaimana jawatankuasa pendidik Pakatan Harapan yang menyebut perkara itu. Okey. Soalan. Ada dakwaan. Saya ni jarang nak jawab dakwaan. Dah tanya ada dakwaan, saya jawab sedikit. Berkaitan dengan SPM 2021. Saya rasa SPM 2021 merupakan satu tempoh ya, pelaksanaan yang amat mencabar. Amat mencabar. Dan tidak ada sesiapa pun di antara kita pernah melaluinya sejak negara merdeka. Dan dalam konteks ini, pelaksanaan pada 2021 ini memerlukan satu penelitian yang cukup mendalam. Pertama sekali, kita tetapkan satu tarikh, suatu sebelum berlaku pandemik. Kemudian kita tukar pada satu tarikh lain. Kemudian kita tukar pada satu tarikh lain. Dan akhirnya kita laksanakan pada tarikh yang berikutnya. Dalam pelaksanaan ini, belum ada dalam sejarah macam mana nak buat pelaksanaan SPM dalam pandemik. Kita buat satu SOP yang cukup lengkap. Lembaga peperiksaan keluarkan SOP yang cukup lengkap. Jarak kalau dulu sebelum ini, jaraknya adalah sekitar 0.8 meter antara meja ke meja. Kita kata kita tingkatkan jarak daripada 0.8 meter jadi 1.5 meter. Kita kata kita tambahkan bilik-bilik. Kalau ada murid-murid yang datang ke sekolah, walaupun belum tentu positif, ya, tapi nampak agak batuk dan sebagainya, kita letak dalam bilik-bilik khas. Bilik-bilik khas ni, sebesar-besar bilik ni ada dalam 3 atau 4 orang sahaja. Ini untuk mengurangkan rasa atau pengangguan kepada calon-calon lain yang sedang menduduki peperiksaan. Kita buat satu persatu sehinggakan di hampir semua buah sekolah, hampir ke semua bilik darjah digunakan. Selain daripada itu, jumlah petugas. Kita tingkatkan jumlah petugas sehingga lebih 48,000 orang. Dalam memastikan ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau dulu waktu makan tengah hari, kita pelajar berselerak dalam kawasan sekolah. SPM 2020, makan tengah hari, makan dalam kelas. Sembahyang di tempat yang telah disusun dengan baik. Guru-guru bergerak secara keseluruhannya sebagai satu enjin besar untuk memastikan bahawa SPM 2020 dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita teliti, macam mana nak laksanakan pemarkahan SPM 2020?
Kalau dulu cikgu-cikgu berhimpun di tempat-tempat tertentu untuk membuat marking dan sebagainya, boleh tak kita laksanakan? Kita kata agak sukar, agak berisiko. Kalau tak boleh buat, macam mana nak keluar keputusan? Kita buat keputusan bahawa untuk SPM 2020, buat pertama kali dalam sejarah negara, pemeriksaan kertas SPM 2020 dibuat secara atas talian. Saudara-saudari, nak buat pemeriksaan atas talian bukan mudah. Lebih 5 juta kertas peperiksaan perlu di-scan. Tanya pula, dah delay SPM sampai bulan Februari, sampai bulan Mac, nanti tak sempat masuk universiti. Saudara-saudari, sekiranya kita kira tempoh keluarnya keputusan SPM pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun yang tidak ada pandemik, pada tahun ini tempoh keluarnya keputusan daripada tarikh akhir subjek dan juga hingga keluar keputusan jauh lebih awal. Ini belum mengambil kira kalau dahulu SPM ini dia sekali saja setahun. Kali ini kita buat SPM dua kali. Pertama SPM utama, kemudian kita ada SPM second sitting untuk murid-murid yang dikuarantinkan dalam sitting yang pertama. Kita buat sampai dua kali. Walaupun dah buat dua kali SPM, pemarkahan dapat dipercepatkan, keputusan dapat dikeluarkan dalam tempoh yang lebih cepat. Itu sikit. Buat pertama kali juga dalam sejarah. Keputusan SPM, kalau kita ingat dulu, bila keluar, kita kena pergi sekolah nak semak. Kita sedar keadaan semasa, buat pertama sekali dalam sejarah, keputusan SPM akan boleh disemak secara atas talian. Tak habis lagi. Untuk maklumat saudara-saudari, kalau sebelum ini, sijil SPM akan dicetak sekitar 5 atau 6 bulan selepas keputusan keluar. Untuk tahun ini, sijil SPM akan dicetak sebulan selepas keputusan keluar. Jadi saya rasa itu menunjukkan dalam tempoh yang singkat ini, banyak kejayaan yang kita telah laksanakan dalam memastikan SPM 2020 bukan sahaja merupakan SPM yang banyak cabarannya, tapi SPM 2020 adalah satu tahun di mana terlalu banyak penambahbaikan dibuat kepada pelaksanaan peperiksaan ini. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini, dah panjang lebar hampir 50 minit dan saya harap ianya telah dapat menjelaskan perkara-perkara yang dibangkitkan tadi dan juga perkara-perkara yang berkaitan, terutamanya saya sedar bahawa calon-calon SPM 2021 cukup khawatir bahawa mereka tidak mempunyai tempoh yang mencukupi seperti mana kita jelaskan bahawa kita akan laksanakan ujian amali pada bulan Februari dan peperiksaan bertulis pada bulan Mac tahun 2022. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.